Penjabat Kepala Desa atau KD Sungai Lebu, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Jambi, Lerva Oktomi, menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Diketahui terdakwa memakai uang APBD Sungai Lebu tahun 2020 untuk judi online dan foya-foya di tempat hiburan malam. Perbuatan terdakwa terungkap saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jambi 12 Desember 2022. Lefra didakwa menyelewengkan uang APBD Sungai Lebu sebanyak lebih dari 617 juta rupiah. Lebih dari separuh APBD Sungai Lebu yang berkisar lebih dari 1 miliar 125 juta rupiah dan hanya lebih dari 508 juta rupiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada sidang pemeriksaan terdakwa yang dipimpin Hakim Budi Chandra, Jaksa Penuntut Umum membacakan kembali berita acara pemeriksaan atau BAP Lefra Oktomi. Dan terdakwa tidak membantah isi BAP tersebut. Uang senilai 148 juta rupiah digunakan untuk membayar utang, digunakan untuk membeli mobil, dan berfoya-foya di tempat karaoke, bahkan dihabiskan untuk judi online. Penasihat hukum terdakwa Lefra Oktomi, Yefrian Saputra, menjelaskan pada sidang pemeriksaan terdakwa tersebut, terdakwa tidak membantah pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Terdakwa mengakui kerugian negara sekitar 617 jutaan rupiah. Terdakwa dari keterangan terdakwa itu sebagian besar memang terdakwa mengakuin bahwa telah melakukan kerugian negara yang dimaksud dari BPKP sekitar 600 juta sekian, Pak. Tadi kan ada juga terdakwa kan JPU nanyakan soal uang itu dikemanakan, digunakan, apakah salah satunya ada untuk kepentingan pribadi, ya, betul. Judi online. Kalau menurut keterangan dari terdakwa tadi, tidak memandang. Artinya uang itu digunakan untuk apa, memang terdakwa sendiri memang yang tahu. Iqbal, JEK TV, melaporkan.